Berkonsep budaya yang dipentaskan, program Majlis Belantara menghimpunkan beberapa suku kaum masyarakat orang asli di Semenanjung. Bagi memberi pendedahan kepada masyarakat umum untuk lebih mengenali dan memahami kehidupan orang asli. Laporan bersempena Hari Orang Asli Sedunia bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin. Pameran anjuran Jabatan Muzium Malaysia menerusi Muzium Seni Kraf Orang Asli ini membawa 100 orang asli daripada 4 suku kaum, antaranya Semai, Temiak, Temuan dan Mameri. Segenap budaya kehidupan tradisi orang asli termasuk pakaian, alat muzik, hasil kraf dan makanan dipersembahkan kepada orang ramai. Pengunjung juga berpeluang berinteraksi secara langsung selain merasai pengalaman melakukan aktiviti secara hands-on bersama masyarakat orang asli. Kita ada segmen eksotika dan juga gastronomika. Para pelawak boleh bertanya dan boleh bertanya apa yang dibuat, apa yang dimasak, sumber pemakanan macam mana, diambil macam mana, dibuat, rebus, dibakar macam mana dan berapa lama dia tak boleh terus berinteraksi dengan masyarakat orang asli itu sendiri. Dan juga kalau dia rasa nak cuba nak membakar sendiri, contoh jagung bakar itu tadi, dia boleh terus mencuba dan mengalami sendiri macam mana duduk di tepi unggun api itu. Pada tuan nenek moyang saya ini, dia katakan untuk menguji minda sebelum kita masuk hutan, kita kena main benda ini dulu, permainan ini dulu. Menguji minda untuk orang yang sebelum nak kahwin atau orang yang sebelum masuk hutan, dia mesti main ini dulu. Penganjuran yang memasuki tahun ke-7 ini membawa pelbagai elemen seperti demonstrasi, pertandingan dan persembahan bagi menarik pengunjung. Program turut mengetengahkan produk-produk usahawan orang asli dalam usaha membantu meningkatkan ekonomi mereka. Pameran yang berlangsung sehingga esok ini menyasarkan kunjungan daripada lebih 10,000 pelancong dalam dan luar negara. Sebab saya nak tahu, macam curious apa yang kita tak tahu. Sebab kita macam kita sendiri yang zaman moden ni, kita tak tahu sebenarnya ada lagi benda yang kita tak tahu. Ini first time saya datang ke majlis pasal orang asli lah. So sangatlah menariklah sebab saya tak pernah rasa nak ambil tahu. Bila datang sini rasa dalam, ada rupanya orang asli yang masih di, maksudnya di perkampungan. I see many things I didn't see before. The instrument and food. Melalui program ini, citra budaya yang dipersembahkan diharap dapat menyemarakkan lagi rasa muhibah, menghormati silang budaya dan pemahaman lebih mendalam terhadap kepelbagaian khazanah budaya di Malaysia secara amnya dan juga keberadaan kelompok minoriti masyarakat orang asli khasnya. Laporan Nurul Amalina Zainuddin.